Pencurian sepeda motor kali ini terjadi di daerah Ciledug, Tangerang. Kali ini pelaku tertangkap kamera CCTV rumah yang terpasang di depan gerbang. Kejadian ini berlangsung pada pukul 3 dini hari. Hasil dari rekaman CCTV ini, pelaku berjumlah 3 orang yang memiliki tugas masing-masing. 2 orang melihat keadaan sekitar dan 1 orang masuk ke halaman rumah untuk mencuri sebuah motor metik. Karena rumah tersebut tidak memiliki gerbang, pencuri dengan mudahnya mengambil motor dan langsung pergi dari tempat kejadian. Dari kejadian ini, korban kehilangan sebuah motor metik berwarna hitam dan juga 1 buah laptop. Dari Tangerang, Banten, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung Mevianda, Tim Liputan Tribrata TV, melaporkan.